Setelah sukses sebagai jebolan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut, Lesti Kejora sukses menjadi bintang. Ia mendapat sorotan yang seakan tak henti ditujukan kepadanya. Belum lagi proses pernikahan yang begitu heboh sehingga turut menyita perhatian. Hal tersebut membuat Rizky Billar menjadi semakin disorot, terutama oleh warga Cianjur, Jawa Barat, daerah asalnya Lesti. Ternyata perhatian yang diberikan penggemarnya tidak bertepuk sebelah tangan. Lesti Kejora tampak begitu ramah kepada warga Cianjur. Hal tersebut terlihat saat dirinya mengajak Rizky Billar mengunjungi Cianjur. Mereka berkeliling sambil naik di atas mobil bak terbuka. Gue lihat pas lagi di jalan, Dede selalu negor siapapun. Itu nggak mungkin gue lakukan di rumah gue, ungkap Rizky Billar. Tidak cuma itu, Rizky Billar juga ingat saat dirinya dan Lesti Kejora membeli durian di pinggir jalan. Mobil pick up yang ditumpanginya tidak diparkirkan, yang mungkin saja bisa menghalangi orang lain. Di sini mah jadi gotong royong. Kalau ada yang begitu ditungguin, dibantuin. Kalau di Jakarta, sudah senggol bacok, kata Lesti Kejora sambil tertawa. Perjalanan kemudian berlanjut. Rizky Billar dan Lesti Kejora tiba di daerah yang dikondisikan jalannya berlubang. Meski terlihat tidak mulus, tapi Lesti Kejora menyebut kondisi ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini sudah diperbaiki, kan sedikit-sedikit segini. Alhamdulillah, perkembangannya Masya Allah, ungkap Lesti Kejora. Setelah itu, Rizky Billar menyinggung soal Bupati Cianjur saat ini. Ia kemudian bertanya mengenai kemungkinan istrinya itu menjadi kepala daerah di kampung halamannya sendiri. Siapa Bupati sekarang? Tanya Rizky Billar. Pak Herman, jawab Lesti Kejora. Ada niat kamu menggantikan beliau? Tanya sang suami lagi. Lesti Kejora ternyata meragukan izin dari Rizky Billar. Meski di depan kamera, sang suami memberikan izin, ia tidak yakin setelahnya. Sekarang depan kamera diizinin, sayang nanti jangan ini lagi, kata Lesti Kejora. Lah, kakak mah apapun pilihan hidup kamu yang menurut kamu baik, insya Allah kakak izinin. Pilihan kamu jadi IRT yang baik kan, tenang kakak izinin, timpal Rizky Billar. Itulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.